Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mito Roses, rocker gagal. Salam santun bos, satu rungun. Selamat sore. Pada sore hari ini saya sedang berada di sebuah tempat, lagi-lagi adalah tempat yang sangat dilarang untuk dimasuki bos. Karena pernah ada kejadian yang sangat misterius di tempat ini. Dan yang sangat unik bos, kejadiannya itu sudah lama sekali. Ada kejadian anak yang hilang tetapi belum bisa pulang. Nah, kita akan mencoba mencari tahu bos, mencari titik terang. Apakah anak ini masih hidup dan masih bisa dipulangkan? Jangan kemana-mana, mari kita tuntaskan rasa penasaran kita. Lokasi yang akan kita tuju sudah sangat dekat sekali, saudaraku. Tapi kita harus melihat dan mempelajari sebenarnya ada apa di tempat ini. Siapakah yang telah melakukan semua ini, saudara? Inilah tempat di mana pernah ada kejadian anak yang hilang. Dan itu sudah sangat lama sekali. Diperkirakan sudah hampir 20 tahun belum juga kembali. Masya Allah. Coba kalian perhatikan batu ini baik-baik, saudaraku. Masya Allah. Memasuki tempat yang ada penunggunya harus berhati-hati, saudaraku. Jangan pernah takabur, jangan pernah sombong, dan jangan pernah serakah. Mengapa saya katakan serakah? Mereka menjaga rumah mereka karena memang ada sesuatu yang sangat berharga di tempat itu. Sekarang kita akan coba cari tahu apa yang bisa kita temukan di tempat itu. Ya.
Alhamdulillah kita dapat itu terang di sini. Anak kecil yang sudah hilang beberapa puluh tahun yang lalu tempat ini masih hidup dan dia sudah tumbuh dengan dewasa, sudah besar. Dan kebetulan kita dikasih benda berharga di tempat ini, benda yang memang sangat dijaga di tempat ini. Itulah mengapa saudara, jangan pernah memaksakan diri untuk mencuri benda-benda. Bisa berakibat. Salah satunya adalah kejadian yang terjadi di tempat ini. Hilangnya anak kecil di sebuah tempat. Saya sudah melemparnya tadi, Kak. Kita akan ambil sama-sama ya. Sebuah batu telur dengan motif bunga, bergambar bunga. Nanti akan saya jelaskan bos apa kegunaannya, karena masih ada satu lagi yang akan kita ambil di tempat ini ya. Ada satu lagi yang akan kita ambil di tempat ini. Masih ada satu yang akan kita ambil di tempat ini. Kita akan ke sana, saudara. Di batu hitam. Sangat susah untuk mengambilnya, saudaraku. Padahal kita sudah dapat izin oleh penunggu tempat larangan ini. Tetapi mungkin waktunya belum tepat. Jadi kita akan coba di waktu yang lain ya. Tetapi yang sangat berkesan di sini, kita dapat petunjuk bos, sebuah titik terang bahwa anak yang telah hilang beberapa puluh tahun di tempat ini akan hilang dengan segera. Ya.
saya ini proses mundur diri dulu. Saya masih berpetualang di sekitar sini, bos. Siapa tahu kita bisa dapat sesuatu yang unik di sini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.